pakai kuah tom yum. Ini aroma kuahnya kok kayak ada aroma-aroma daun jeruk tuh apa gitu, ya kan? Kenapa? Asem. Allahu Akbar. Asem banget. Jujur nih pas masuk mulut aku, ini rasanya pak ketuplek sama persis kayak tom yum. Betul. Cuman kurang daun si daun ketumbar, rasanya ada ketumbar kan? Coba cobain ini ya. Aku basuhnya boleh enggak sih? Ya. Tuh isinya banyak banget loh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari mam. All my worldly things were aside. I guess that she had enough this time. Maybe I should... ini lada banget buat aku. Pedas. Cuanki-nya enak ah. Makan cuanki yang ada aroma-aroma ikannya. Ketambah dengan sisa Tom yum. Tom yum ini. Jujur endul. Bener-bener kawin banget loh guys. Aku jadi ngerasa kayak tom yum cuma dengan isian yang berbeda. Betul. Biasanya kan isiannya tuh apa seafood segala macam teman-temannya gitu kan. Yes. Iya kan? Iya betul. Nih guys. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Mari mam. Kuahnya membuncah banget guys di mulut aku. Pangsit gorengnya krenyes. Kami pangsitnya. Definisi gerauk-gerauk gurih banget guys. Halo Ma Oi, ini tuh segar banget guys. Creamy-nya dapet banget. Yang pasti dari susu cair ya. Segar dari bumbu tom yum-nya juga ancaman banget. The next